Teknologi kecerdasan buatan, AI, memiliki beberapa keunggulan yang telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia. Berikut adalah lima keunggulan utama teknologi AI. Peningkatan efisiensi, AI dapat mengotomatiskan tugas-tugas yang sederhana maupun kompleks, meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi ketergantungan pada pekerjaan manual. Ini membantu organisasi dan individu untuk fokus pada tugas yang lebih strategis dan kreatif. Analisis data yang cepat dan akurat: AI memiliki kemampuan untuk menganalisis data dalam skala besar dengan kecepatan yang jauh melebihi kemampuan manusia. Ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, serta memberikan wawasan yang mendalam dari data yang kompleks, peningkatan prediksi, dan peramalan. Dengan menggunakan algoritma machine learning, AI dapat memproses data historis dan saat ini untuk membuat prediksi yang akurat terkait tren, perilaku konsumen, dan berbagai aspek lainnya. Ini membantu perusahaan dan organisasi untuk merencanakan secara lebih efektif. Peningkatan pengalaman pengguna, AI digunakan dalam berbagai aplikasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna, contohnya termasuk asisten virtual sistem rekomendasi dan pengenalan suara. Ini memungkinkan interaksi yang lebih intuitif dan personal antara manusia dan teknologi. Inovasi dalam berbagai sektor. AI telah membuka pintu untuk inovasi di berbagai sektor, termasuk kesehatan, transportasi, pendidikan, dan manufaktur. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, banyak tantangan kompleks dapat diatasi dan solusi baru dapat ditemukan untuk masalah-masalah yang sulit. Keunggulan-keunggulan ini membuat AI menjadi kekuatan yang mendorong transformasi dalam masyarakat dan ekonomi. Namun, sambil mengejar keunggulan ini, perlu juga memperhatikan dan mengelola tantangan etika dan keamanan yang terkait dengan penggunaan teknologi ini.